Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita Siapa berada kegaran? di Siapa kegaran? Parta Beach, dan di sini kita mau melakukan camping ground atau camper fun lah ya. Sama Halo. Bocil dan keluarga kecil lah. Dan bagian keseluruhannya itu tercengir. Untuk kesini kami menggunakan petunjuk dari Google Map dengan tujuan Parta Beach yang terletak di lokasi Tangkil Sari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan keluar gerbang tol Rangax Bitung setelah ada pertigaan belok ke kiri arah Pandeglang. Setelah ketemu pertigaan, belok ke kiri arah Tanjung Lesung. Kalau lurus itu di Pantai Carita. Jadi kita belok ke kiri, bro, di Labuan. Dan ke lokasi dari Tanjung Lesung itu kurang lebih 26 menit lagi, bro. Sekitar 22 km lagi ke Parta Beach. Oke. Cus. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya kami sampai juga ke lokasinya. Selama perjalanan, jalannya bagus dan lancar. Untuk camping di sini bayar di tempat dan lokasinya silahkan pilih sendiri. Dan tentunya bebas di mana aja mobil diperbolehkan parkir di sebelah tenda. Seperti biasa, kami registrasi terlebih dahulu sebelum menggelar tenda. Berapa orang? Ini dua dewasa satu anak. Anaknya umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Berarti belum lanjut ya? Iya. Kendaraannya apa? Mobil. Satu. Iya. Sekarang jadi 125. Itu udah plus sama mobil. Iya. Oh. Terus kalau untuk tempat? Untuk tempat bebas, mau dengar. Bebas ya. Kalau listrik? Kalau listrik biasanya arolannya bawa sendiri ya. Iya. Terus paling para areal itu ke tenda-tenda. Soalnya pusat listriknya ada di bawah Alpang, terus di tiap gazebo. Makan malam sama si kecil, sama A. Oke, bro, jadi kita sudah bercamping atau melakukan camping ground berada di pantai, yaitu Pantai Parta Beach yang ada di Pandeglang, dan suasananya sangat sejuk karena ada deburan ombak pun. Ikan, ini dong.
Aku sangat kecewa. Padahal myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. Wah, segitu doang kan? Kalau ada 10 mah 10 mah gak apa-apa sih, kenyang. Kalau segitu mah nyelip doang itu. Oh, sudah dilaporkan ya, woy. Dilaporin enggak ini Bang sama bupati nih? Laporin siapa? Dapat ada yang ngelaporin. Ada. Jadi dapat colokan. Terus tendanya di sana. Parkirannya ada di belakang sini. Ini enggak begitu jauh. Suasana sangat hening, Bro. Jadi tidak ada keramaian, cuman mendengarkan suara ombak saja. Nah, kalau motor parkirnya cukup di sini sama pengelola, tidak boleh diperkenankan untuk memasuki area campervan karena di tempat parkir sudah ada yang namanya penjaganya 24 jam. Jadi jangan khawatir untuk keamanannya. Jadi mau nyari sunrise, Bro, nggak taunya sunrise-nya itu berada di belakang sini. Terus ketutup awan juga belakang. Pantai Sparta, lihat Sparta Beach. Tapi kalau sunset itu berada di sini depan ke sana. Kita berada di dalam tenda dan ada tamu, Bro. Tuh, gede banget, Bro. Ya kan? Cakep, Pak. Cakep. Oh. Kepiting saus bakar sedap. Dan ini rencananya mau dibakar atau mau dibumbuin. Tapi berhubung cuman satu, ya next time aja nggak jadi. Oke? Ikut ya. Be. Kumpulin dulu biar 1 kilo. Oke, Bro. Jadi sepertinya itu pagi-pagi hari sebelum masuk ke air, kita melakukan pengisian perut. Jangan sampai kosong. Dan sosis bakar sangat ya, nikmat sekali dan cocok. Terus tadi juga makan ubi, beli di pasar di Rangkas kali ya, tadi murah, seharga 7 ribuan kalau nggak salah, itu 1 kilo. Nah, jangan lupa kopi. Dan kalau misalkan mau kurang-kurang, bisa bakar lagi. Suasana syadu sambil ditemenin deburan ombak suaranya. Apalagi banyak yang bersantai dan melakukan aktivitas seperti main layang-layang, berenang, lari-lari, terus di sini itu pantainya benar-benar bersih. Ombak di sini juga nggak terlalu gede dibandingkan di daerah Sawarna atau di pantai Gua Langsir. Gua Langir ini namanya. Gua Langir kalau salah itu. Sama-sama pantainya itu. Karena di sini sudah
landai. Dan di sana itu terdapat sebuah pulau yang namanya Pulau Kumang. Nah, di situ harus bayar lagi, nyebrang, dan di sana tidak boleh naik kayu. Oke. Ikuti terus, cek. Oke bro, kita mau main ombak sama si Boci. Eh, halo. Eh, wah. Halo, kita mau main ombak. Kamu ya? Tadi aku mau main ombak. Oh iya. Yang bergerak jadi laut. Ombaknya datang. Tidak lah. Tidak sampai. Ayo kak, itu kak. Mama dikubur sama akak. Ayo kak, lagi kak, ketutup kak semua kak. Mati-mati, iya. Soalnya kita baterainya habis. Oh iya, akan naik apa? ATV. Wih, warnanya apa itu? Kuning, sama kayak sendal. Oh iya, Oke bro, di tempat Parta Beach ini sangat indah. Pantainya, ombaknya sangat tenang, nggak terlalu gede, dan masuknya itu dihitung per orang dewasa. Jadi satu orang dewasanya itu Rp50.000. Terus untuk anak yang di bawah 7 tahun itu masih free alias gratis. Jadi untuk di sini itu penempatannya milih sendiri. Terus keduanya bayar di tempat. Ketiganya itu fasilitas-fasilitasnya terdapat listrik udah gratis. Toilet, musola, dan terdapat kafenya juga bro. Untuk selebihnya ya keren lah, mantap. Oke, kita mau pakai tundring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kenapa dilepasin?
karena mereka kasihan. Oke. Okay.